Di sebuah desa, hiduplah seorang kakek pemahat kayu. Kakek itu membuat sebuah boneka kayu untuk dijadikan teman supaya tidak sendirian. Kakek itu merasa kesepian. Diamatilah boneka kayu itu. Berikanlah kepada hamba seorang anak yang lucu, supaya hamba tidak merasa kesepian lagi. Amin. Allah yang Maha Baik mengabulkan doa kakek yang baik. Hiduplah boneka kayu itu dan diberi nama Pinocchio. Ha ha.
Alright. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, ting, wala, wala, bang, bang. Yeah.
Kakek keluar. Assalamualaikum, ayah, oh ayah. Waalaikumsalam, anakku Pinocchio, ada apa? Kamu bersemangat sekali, nak. Ayah, aku ingin sekolah di Al-Azhar, supaya aku bisa bermain bersama teman-teman. Sekolah Al-Azhar itu. Kasihan sekali, anakku kesepian ya. Boleh, besok kamu sekolah ya di Al-Azhar. Liburan kemarin aku ke Jogja. Aku
siapa itu? Oisin ada? Jadi apa itu? Kepiting. Kesanggul. Plastik di sini. Tolong aku teman-teman. Ayo aku bantu teman. Oh dia sangkutin. Sebentar ya. Satu. Dua. Thank you.
tugasnya masing-masing. Oisin. Jadi anak siapa ini? Singanya turun. Singanya turun.
toddler. Ya Allah, lucunya. Udah selesai. Thank you.
Dibangunin. Wih, kelas balet. Wih, keren. Wih. Wah. Sekali. Thank you.
Oh, sip ya.
Oh, apa ini? Thank you.
ada. Masih berlanjut. Ah.
apa-apa, enggak apa-apa. Pakai lagi, pakai lagi. Kita kembali lagi ke belakang panggung. Dadah, Oshi. Kita kembali lagi ke belakang panggung semuanya.